Aksi burnout Marc Marquez dan Ojol curi perhatian penonton parade MotoGP Mandalika di Jakarta. Marc Marquez pun juga mengunggah aksi saat dirinya unjuk kemampuan di atas motor miliknya pada parade MotoGP di Jakarta, Rabu 16 Maret. Marquez mengunggah video saat dirinya melakukan aksi burnout alias melakukan pengereman di ban depan sambil menarik gas. Marc Marquez kemudian meliuk-liuk di antara para pebalap MotoGP lainnya. Aksi Marc Marquez ini kemudian disambut sorakan warga. Teriak warga. Sejumlah warga berdiri di sepanjang jalan Medan Merdeka Utara hingga Bundaran HI. Warga mengabadikan rombongan pebalap MotoGP melalui kamera ponselnya. Hal tersebut membuat ban belakang menjadi cepat habis sekaligus menimbulkan asap putih yang tebal. "Please no burn out, no wheelies, 5 minutes later," tulis Marquez sambil menempatkan emoticon. Tulisan Marquez tersebut menyiratkan bahwa pembalap MotoGP sejatinya dilarang menampilkan aksi berlebihan seperti burnout atau wheelies alias mengangkat roda depan motor di parade MotoGP Jakarta kali ini. Aksi Marquez tersebut sontak mendapat sambutan hangat dari para penggemar MotoGP yang sudah memadati sisi jalan. Aksi Ojol saat parade di Jakarta berlangsung ini bikin gagar penonton. Dalam sebuah unggahan video memperlihatkan seorang Ojol yang sedang melaju di hadapan para penonton. Sontak aksi Ojol tersebut mencuri perhatian penonton. Yang unik dari aksi Ojol tersebut yaitu dia melintas di hadapan penonton bagaikan pembalap MotoGP yang sedang melakukan parade di Jakarta. Demi bisa menonton parade MotoGP, ada juga Ojol yang sampai rela naik ke pohon di pinggir jalan raya yang dilalui para pembalap. He's on the inside as well. Hard stopping slow. We're on the inside of middle. It's such a start. And now Rins goes up the inside of Marquez. Oh, and Dobby's on the inside as well. Hard stopping slow. We're on the inside of middle. Where is he? Where is he?